Di komunitas Indonesia sekitar kami sering diajak adakan acara kumpul-kumpul. Seringkali isinya hanya ngobrol dan makan. Ajak-ajak dong. Kami ingin menghindari datang ke acara tersebut namun merasa segan dengan teman-teman. Apakah yang harus kami lakukan? Iya. Kalau kita bisa menyelipkan dakwah, hadir dan selipkan dakwah. Kalau obrolannya bagus, baik, tukar informasi, tukar pengetahuan gitu ya. Nah, termasuk bisa kita selipkan dakwah, silahkan datang. Kalau maslahat, manfaatkan. Tapi kalau madarat, isinya ghibah, isinya gosip, isinya biasanya kalau akhwat berkumpul, 10 kata pertama lurus. Kata ke-11 bicaranya ikhwan. Ikhwan begitu. Kalau para bujangan ngumpul, 10 kata pertama lurus. Kata ke-11 baru nyelampet dengan kata akhwat. Ke-20 murni seluruhnya akhwat. Kalau madarat sebenarnya jangan. Jangan ikut.